Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi wa abdi wa ba'du. Pemirsa NU online yang dirahmati Allah. Awal kata saya menyampaikan puji syukur kehadirat Allah dari ring salawat dan salam terutuk baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan malam ini saya memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Marzuki Hasan yang saya ditakdir menjadi pengasuh Pondok Pesantren Torikul Mahfud Sumber Sari, Melaya, Jembrana, Bali. Tentunya mengawali saya mengaji, pertama kali adalah di orang tua saya sendiri, seorang kiai kampung yang ajarannya tidak lepas dari pendidikan tradisional model NU. Dan selanjutnya saya sangat bangga juga kepada guru-guru yang lain, yakni Ustadz Sujai dan Ustadz Abu Bakar. Nah setelah saya tamat SMP, saya melanjutkan mondok ke pondok pesantren Burhanul Abror Besuki, situ Bondo, yang di sana pengasuhnya adalah Kiai Haji Muhammad Muzakir Alwi. Yang kebetulan alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Nah setelah dari Tebu Ireng Jombang beliau melanjutkan ke Madinah University. Sehingga dia dapat titel LC. Nah dari sanalah saya bangga. Karena apa? Kiai saya ini banyak bercerita tentang Wahabi. Bahwa awalnya dia mondok di Madinah. Dia asli NU. Kemudian pelajaran keseharian di universitasnya adalah model-model Wahabi. Tapi ke nu tidak pernah dia lepas, tidak pernah dia ketinggalan. Nah dari sanalah awalnya saya cinta terhadap NU dan saya kenal NU. Nah selama masa alia di Pondok Pesantren Burhanul Abror, tentunya Kiai banyak membimbing saya sampai dari pelajaran-pelajaran Jurumia, Mutamimah sampai Alfiah saya digodok betul oleh beliau dan saya sangat kagum. Nah setelah tiga tahun, saya melanglang kota Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk tabarukan kepada beberapa Kiai. Baik ngaji kilatan ataupun tahasus di bidang ilmu-ilmu khusus yang tentunya pada saat itu saya tidak paham itu bermanfaat atau tidak. Tapi Alhamdulillah dalam perjalanan selanjutnya apalagi dakwah di Bali itu sangat bermanfaat. Kemudian sepulang saya dari pondok pesantren, Kiai khusus saya yang bernama Kiai Haji Mahfud Amiruddin meletakkan saya yang sampai saat ini menjadi pondok pesantren Torikul Mahfud. Sebagai jasa beliau kepada saya, makanya pondok ini saya namakan Torikul Mahfud. Karena yang memberikan jalan adalah Kiai Mahfud Amiruddin. Tentunya awal pertama pondok santri adalah tujuh orang. Nah Kiai yang saya kagumi ini pernah mengatakan kepada saya, kalau kamu jadi kiai, le, tolong cangkul langit. Nah, bahasa ini tentunya sulit dipahami. Apalagi pada waktu itu saya jadi orang muda, ternyata saya hanya disuruh oleh beliau untuk banyak tawakal kepada Allah karena berhubung di Bali, orang-orang yang cinta ke pesantren ini sangat minim, maka berkat. Arahan Kiai Mahfud Amiruddin, kami punya niat menggratiskan pondok pesantren. Nah, pondok pesantren, kenapa gratis? Nah, ini tentunya ada pertanyaan, karena kita ini sudah miskin, ditambah ada santri-santri yang miskin. Karena selama ini orang-orang Bali yang mondok di Jawa adalah orang yang mampu, yang memiliki ekonomi lebih, tentunya. Nah bagi orang-orang miskin, kaum du'afa yang ada di Bali tentu tidak bisa mondok ke Pulau Jawa. Makanya dengan bismillah kita sam'an wa ta'atan kepada guru dan bimbingan doa guru. Kami memulai dengan santri bebas biaya. Tapi Alhamdulillah dengan konsep bahwa kalau kita punya prinsip yang membiayai santri adalah pengasuh otomatis berat. Tapi karena yang membiayai hidup, rizkinya adalah Allah, itu tidak berat. Dan terbukti sampai sekarang, santri yang ada adalah tanpa biaya. Dengan 125 santri putra-putri, ini bebas biaya sampai sekarang juga berjalan lancar, pendidikan berkembang dan maju. Kenapa kok kita ini mudah diterima oleh non muslim di Bali? Karena memang kita lahir di Bali. Meskipun saya ini termasuk alumni timur tengah. Maksudnya pernah ngaji di Jawa Timur dan Jawa Tengah. <tuk> di sini karena saya lahir di Bali. Dan ngerti paham dengan adat istiadat setempat. Dan pergaulan saya dari awal adalah dengan teman-teman Bali saat SMP. Nah itu. Begitu kita memasuki dunia pesantren, mendirikan pesantren, sangat mudah. Bahkan mungkin pesantren Torikul Mahfud adalah satu-satunya pesantren saat memiliki program paket C bisa menerima orang Hindu, orang Kristen untuk masuk di paket C pesantren. Kalau yang lain mungkin hanya Muslim, kenapa saya katakan begitu? Senyampang orang-orang non-Muslim masih masuk ke pesantren, kondisi sopan kita terima, dan ini yang terjadi. Sehingga nilai toleransi, sinergi kita dengan mereka itu sangat luar biasa. Memang mengawali pondok, tentunya kendala rintangan halangan itu pasti tapi tetap kita bismillah karena bahasa tadi kita saman waktu atan kepada guru. Karena saya awalnya adalah pegawai desa juga. Kita duduk di kaur pemerintahan, kaur pem. Lalu Kiai datang mencari saya, mengatakan tidak usah kerja di pemerintahan, fokus ke pondok pesantren. Nah, di sanalah kita memulai dengan pondok bambu atas bantuan seorang habaib yang namanya Habib Abdul Hamid Al Haddad. Diawali dengan pondok bambu yang dalam keseharian selanjutnya ini sudah miring lapuk sehingga ada anggapan dari orang-orang tertentu ini pondok pesantren apa kandang sapi. Tapi itu memicu saya untuk tetap semangat. Bismillah. Dalam perjalanan ini bahkan kita ditawari oleh seorang wahabi alumni Madinah. Kita akan dibantu 200 juta zaman itu tahun 97 agar pondoknya bisa berkembang. Tapi kami tolak. Karena apa? Di sana bahwa mengatakan kurikulum harus berdasarkan dia. Sehingga dia akan mendatangkan guru dari Arab. Nah, kita disuruh duduk manis nah karena secara politis Islami utamanya di Nahdien kita tidak nerima kita tolak saya bilang biarkanlah pesantren apa adanya karena orang NU insya Allah suatu saat pondok ini akan besar itu kita tolak dan benturan-benturan jangan dengan orang-orang Wahabi setempat terjadi sampai pondok pernah dibakar tapi kita tetap berjuang teman-teman kita aja artinya kita tetap NU tulen sampai saat ini tidak berubah. Kita tetap kajian-kajian ulama salaf dari kitab-kitab yang diajarkan di pesantren Sidogiri, Lilboyo kita terapkan di pondok. Nah ini tentunya mengawali kita awal mondok sampai mendirikan pondok pesantren Torikul Mahput.